الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumithin Amma ba'd fa ya'ibadallah Itaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin Wa'budullaha hatta ya'tiakumul yaqin اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد قد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يُهْيَكُمْ ثم إليه ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله Selalu bertakwa kepada Allah dalam kondisi situasi bagaimanapun, selalu usaha meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Karena derajat nilai seorang manusia di sisi Allah ini akan sangat ditentukan dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah seperti setinggi-tingginya iman selain para nabi dan para rasul bukan nabi bukan rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nabi sampai sebutkan dalam satu riwayat apabila iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat sampai hari kiamat maka iman Abu Bakar lebih-lebih tinggi. Maka derajatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat-sangat tinggi. Masyiral Ma muslimin rahimakumullah. Begitu juga semakin takwa seseorang, maka semakin mulia di sisi Allah. Masyiral Ma muslimin rahimakumullah. Setiap manusia mesti menyadari bahwa dirinya ini, dalam perjalanan menuju sowan kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dari perjalanan ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari program ini: orang suci, para nabi, para rasul mereka akan mendatangkan akan sampai kepada akhirat juga akan mati juga kemudian orang-orang yang durhaka para kafirin para munafikin para musyrikin mereka akhirnya juga sampai ke akhirat juga maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita di dunia ini bukanlah manusia yang pertama menempati bumi ini bukan sebelum kita miliaran manusia telah menempati dunia ini dan ada di antara mereka yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulnya sehingga menyiapkan dirinya menjadi hamba-hamba yang baik menunaikan perintah-perintah Allah mengikuti sunnah-sunnah nabinya kemudian menjadi orang-orang yang soleh kemudian selamat di dunia selamat di akhirat tetapi mereka kebanyakan adalah orang-orang yang tidak peduli dengan perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus manusia-manusia pilihan para nabi para rasul untuk menyampaikan perkara ini menyampaikan program-programnya Allah maksud tujuan Allah menciptakan manusia masyarakat muslimin di antara maksud tujuan Allah menciptakan manusia ini kemudian menciptakan makhluk-makhluk mulai langit, bumi, bulan, bintang, gunung matahari, tumbuh-tumbuhan, binatang ada siang, ada malam macam-macam makhluk miliaran macam makhluk ini tujuannya adalah li ta'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir pertama kali manusia itu harus kenal kepada Tuhannya siapa yang menciptakan ini semua siapa mana mungkin sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh dirinya sendiri tidak mungkin matahari tidak bisa menciptakan matahari Gunung tidak bisa menciptakan dirinya, bahkan manusia sendiri pun itu bukan hasil ciptaannya sendirian. Kalau kita bisa menciptakan diri kita, kita akan menciptakan dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Tapi kenyataan kita adalah hanya terima jadi saja karena kita ini ciptaan Allah. Semua makhluk tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Maka kita pertama kali dituntut supaya kita ini kenal dengan Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang. Lita alamu an Allah ala kulli shayin qadir. Maka orang yang sudah dikirimi macam-macam bentuk makhluk, macam-macam manfaatnya makhluk, macam-macam manfaatnya, faedahnya makhluk, kemudian tidak kenal dengan yang menciptakan makhluk. Ini satu tindakan sikap yang sangat-sangat sangat-sangat bodoh sekali. Maka itulah namanya orang yang kafir, orang yang tidak peduli. Tiap hari melihat langit tapi tidak tidak ingin atau tidak mau kenal siapa yang menciptakan langit. Tiap hari melihat matahari, mulai dari munculnya sampai tenggelamnya. Bagaimana rasa panasnya matahari, bagaimana dinginnya ketika tidak muncul matahari, kemudian tidak peduli, tidak ingin tahu siapa yang menciptakan matahari. Siapa yang memberi memberi manfaat ini semua hadirin. Itulah hadirin. Lita'lamu anna Allahu ala kulli syai'. Maka pertama kali tugas manusia itu apa? Awwalu wajibin alal insani ma'ruf ma'rifatul ilahi bittaqani. Kewajiban manusia sebelum kenal dengan selain Tuhannya adalah kenal kepada Allah. Mungkin manusia kalau tidak tahu namanya presiden mungkin di akhirat tidak terlalu disalahkan atau mungkin tidak salah tidak kenal siapa gubernurnya tidak kenal siapa bupatinya Pak RT nya bahkan di antara manusia juga tidak kenal siapa ibunya kadang-kadang dia lahir sudah ditinggal terus ibunya dia kenal itu tidak menjadikan dia nanti masuk neraka tetapi kalau manusia tidak kenal siapa Tuhannya Siapa yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, bahkan yang menciptakan dirinya tidak kenal, itulah yang menyebabkan manusia akan dihukum di dalam neraka. Maasyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tugas yang kedua manusia ini adalah wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Nek wis kenal karo Gusti Allah areknya apa? Nek wis kenal karo Gusti Allah nyembah. Allah tidak ingin apa-apa bahkan Allah tidak ingin apa namanya itu pengorbanan-pengorbanan atau tidak ingin tumbal-tumbal tidak Allah tidak ingin dasdus, dus das sapi, das kebu Allah tidak ingin sesembahan-sesembahan hadirin sesembahan. yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini memberitahu kepada kita Nahnu narzukuka La nas'aluka rizqo Nahnu narzukuka Hei manusia Aku tidak minta rezeki kepada kamu Aku tidak minta beras kepada kamu Aku tidak minta daging kepada kamu Aku tidak minta, kepada aku tidak minta tumbal kepada kamu Nahnu narzukuka Tetapi aku malah memberi rezeki kepada kamu Ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hey manusia, kamu itu sangat butuh kepada Allah butuh kita ini tidak bisa hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah jantung kita ini butuh rahmat Allah paru-paru kita butuh rahmat Allah semua sarap-sarap kita ini butuh rahmat Allah satu sarap di kepala saja ini meslek kita jadi gila setelah gila tidak ada harganya nyawa masih ada dalam tubuh kita ini karena masih ditolong oleh Allah Allah belum menghendaki mencabut nyawa kita kalau sudah dicabut seluruh dunia untuk menghentikan tidak ada yang bisa maka taatlah kepada Allah sembahlah Allah karena Allah ini tidak memerintahkan kepada kamu kecuali perintah itu bermanfaat dan berguna untuk kamu baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat mungkin kamu sekarang tidak paham atau belum paham gunanya sholat Hai hey manusia, mungkin kamu sekarang belum paham pentingnya baca Quran, pentingnya zikir, pentingnya swadhakoh. Mungkin kamu sekarang, bahkan di antara kalian, masih ada yang mengingkari, tidak percaya hal itu. Tetapi ketika kamu nanti sudah masuk ke alam kubur, kamu baru sadar, sesadar-sadarnya pentingnya amal-amal soleh ini. Pesanan-pesanan Allah kepada manusia, kamu baru sadar. dan setelah sadar kemudian menangis rabbana abshorna wasami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun ya allah serang aku melihat aku mendengar maka kembalikan aku ke dunia lagi ya allah untuk amal soleh terlambat tadi terlambat orang-orang yang sudah dikubur itu menangis ingin salat tadi orang-orang yang dikubur itu menangis ingin balik ke dunia ingin zikir ingin baca quran sedangkan kita sedangkan kita tidak usah menangis kita malah bisa sholat berapa rakaat mau kita kita bisa berzikir berapa ribu kita mau maka jangan kesempatan ini begitu disia-siakan hadirin yang dimuliakan karena biasanya orang tidak bisa menghargai hidup kecuali sudah tidak bisa hidup orang tidak bisa menghargai duit kecuali dia jatuh miskin melarat orang tidak bisa menghargai waktu-waktu longgar kecuali dalam waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang rumpek. Masirul muslimin rahimakumullah. Orang ini tidak akan paham agama ini 100% kecuali setelah meninggalkan dunia. Orang-orang kafir pun akan paham nanti. Kalau sudah mati baru paham. Tetapi paham yang sudah terlambat. paham yang sudah terlambat ma'asirul muslimin rahimakumullah kita tidak bisa ibadah, kita tidak bisa solat, kita tidak bisa zikir kita tidak bisa baca Quran kecuali kita harus belajar ilmunya maka semua amalan ini harus pakai ilmu mulai dari keyakinan fa'lam Fa fa'lam ini berilmu fa'lam Fa annahu la ilaha illallah berilmulah ketahuilah bahwa la ilaha illallah, la ilallah pakai ilmu. Kenapa harus bertuhankan Allah? Kenapa harus menyembah Allah? Dan bagaimana menyembah Allah? Ini adalah semuanya pakai ilmu. Karena orang itu kalau tidak tahu, ilmu itu pengetahuan. Kalau tidak tahu, maka tidak tahu nilainya suatu perkara. Orang itu kalau tidak tahu, nilainya pasir. Maka dia tidak tahu bagaimana Nilainya pasir, harganya pasir. Orang kalau tidak tahu nilainya beras, fungsinya beras, maka tidak tahu kepentingannya beras. Begitu juga orang itu, kalau tidak tahu manfaatnya sholat, fadilahnya sholat, bahayanya meninggalkan sholat, maka orang itu tidak tahu kepentingannya sholat. Maka dia meninggalkan sholat pun tidak merasa rugi, dia tidak sholat, tidak merasa bahaya. Masyirul muslimin Kalau orang tidak punya pengetahuan bahwa racun itu membahayakan Maka orang itu akan minum racun Dan akhirnya dia akan mati Tetapi karena semua manusia ini kebanyakan tahu bahayanya racun Ada orang nggak ada orang yang nggak minum racun Begitu juga manusia ini Manusia ini kalau nggak tahu bahayanya maksiat Bahayanya meninggalkan sholat Bahayanya tidak Islam, tidak iman Maka manusia mungkin ya akhirnya tidak iman, tidak islam, tidak sholat karena nggak tahu bahayanya maka bahaya ini akan nampak sekali ketika manusia ini sampai di akhirat mereka menyesal, menangis mulai dari kenapa dulu tidak amal soleh kemudian menyesal, menangis karena kenapa dulu tidak iman, tidak islam bahkan puncaknya hadirin ketika orang-orang islam dengan barokahnya la ilaha illallah keluar dari Neraka, maka mereka menyesal, menangis, menangis, rupa mayawadul ladzina no, kafaru laukanu muslimin jatuh saya saya itu jadi wong sak sak beling, -beling Islam, gitu, tiba, metu songgon rokok. tapi, wong Islam tapi, tiba tapi, metu tapi, 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 api api tapi, 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 wongi serak kepe kaya apa nyambut gawe ning pabrik glodok pabrik gulon nyapu nek perlu ngeresi mesin ngeluti lantai ngepel tapi dia bukan pegawai pabrik maka dia nggak dapat gaji bahkan kalau dia itu berani-berani masuk ke mesin ngelap-ngelap mesin padahal dia bukan pegawainya pabrik itu maka dia akan ditangkap bisa bahaya ini. siapa ini Begitu juga orang di dunia ini sebaik apapun. Kalau dia tidak ngakoni Allah Tuhan terus sapa sing areng gaji? Sapa sing areng maring pahala sapa? Sapa sing areng keni surga wong dhek gak percaya swarga. Dia gak percaya karo Gusti Allah sing areng keni ganjaran sapa? Terus kebaikannya itu karena apa? Kenapa orang iman itu dapat pahala? Karena kebaikannya itu berharap pahala dari Allah dan dia itu karena Allah. Kenapa kau baik? Karena Allah. Kenapa kau soleh? Karena Allah. Kenapa kau beramal sodako? Karena Allah. Jelas. Jelas, 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 jelas. Sehingga untuk opah sangka Allah wajar. Neng akhiran. Lawang neka iman. Kalau dia berbuat baik karena siapa? Karena Allah. Wong oh, kau percaya Allah? mau karena Allah begitu. Oh sing duit swargo Allah. Sing duit rokok Allah. Sing kuasong lebok nih rokok ya Allah. Sing kuasong ngetok nih rokok ya Allah. Maka hadirin sawah lelak ewang islam ni ku cik tetep mengki enten sakit harapan mentah songkon rokok kerana dia di de percaya dengan Allah maka Allah perintahkan akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi miskalu habbatim minal iman hei para malaikat keluarlah keluarkanlah orang-orang yang dulu pernah ucapkan la ilaha illallah yang di dalam hatinya punya iman sa'darroh Niku nek cara diterjemah Islam, tapi terus bawaling gak dua amal soleh belas, tapi hati ini niku mantep madep neng Allah. Dua jadi Islam mantep madep neng Allah dua la ilaha illallah. Maka hadirin kalau boleh digambarkan, mungkin iman Islam itu rekening, amal soleh niku saldo. Dan saya sampai pengen jadi wang sing dua rekening, dua saldo samain sholat ibu bodoh karo ngiseni saldo sampean semakin banyak semakin baik mau samain duit itu pengen nih sengoke duit kening tak gak duit saldo aja nyopo semua lo wong iman Islam gak duit sholat berarti gak duit saldo sholat gak duit saldo zikir. gak duit saldo mau Quran, saldo pahala dari baca Quran masuk rekening beleng saldo pahala dari zikir masuk ke rekening bleng nah begitulah hadirin yang dimuliakan Allah swt taala semakin banyak saldo semakin banyak apa namanya pahala yang ada di rekening di dalam iman Islam keluarga dengan dan itu kita jaga jangan sampai rusak goro-goro iri dengki goro-goro sombong goro-goro ujub Jangan, ini adalah perkara-perkara yang merusak amal soleh kulon jenazah sami harus betul-betul uh, nopo niku jenenge dijauh, dijauhkan dari kulon jenazah sami. Ben amal soleh kulon jenazah sami mungkin wawet mungkin didelok nenggoni akhirat utuh dan ikulah kulan jenazah sami mungkin badi tersenyum-senyum, badi seneng karena wis gunak nih umur, gunak nih bondone, ni, gunak nih tenogone, ni. kangge napa kangge amal saleh kangge taat ning Gusti Allah, Allah. singgo wong niki akhire dadi fawzan adzima dadi wong sing bejo bejo sing saklawase lawas jalalallahu wa, wa. wa yakminal faizinal aminin wa fi zumratil muttaqin والعسر ان الانسان لفي خسر الا, إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقربوا اغفر وارحم وانت خير الراحمين